ingat kepada Allah setiap saat. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya akan beruntung. Jadi orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapakah orang yang paling banyak diingat Allah? Orang yang paling banyak diingat Allah adalah fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi orang yang paling banyak zikrullahnya lah orang yang paling dicintai Allah. Karena tiap ingat Allah, Allah mengingat dia secara spesial. Semuanya diingat oleh Allah walaupun kita tidak ingat. Tapi kalau ingat Allah, Allah akan memperlakukan kita spesial. Dan yang paling banyak mengingat Allah, dialah yang paling banyak diperlakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.